jalan ke akunnya La Wisma belok Bantar Ujek. La Wisma Bantar Ujek belok kanan. Saya belok kiri, belok kiri maaf. Kameramennya tuh balik ya. Maneng oi, Bang Motor oi. Yang unik untuk dikunjungi gitu ya. Yang saya temukan gitu. Nah, di sini ada kebun teh yang sangat luas sekali. Coba lihat. Dan saya temukan di sini ada kebun teh dan ke sana ada kebun pinus ya. Pinus dan ke sananya lagi yang saya temukan lebih unik lagi apa namanya? Ya, Desa Cigintung, Kampung Mati. Kota Mati. Kota Mati. Jadi ada apa ya? Pabaliat kieu euy. Ya, kebun teh. Wah, hijau banget. Nah, ini teman-teman. Oke, teman-teman, ini banyak pohon pinusnya. Biasanya orang-orang ini pada di sini nih, pada diam, pada apa ya, ngadem-ngadem gitu, nongkrong-nongkrong gitu ya. Adem sekali. Nah, itu teman-teman. Nah, dengan iya dengan akan kaya pemandangan tuh ubah sampah jaga jadi tidak indah ini, sayang sekali ya. Dingin nih. Nah, ini ya berada di Majalengka. Ini di tikungan ini, sini terus kalau nggak salah di situ ada lagi satu lagi yang suka dipakai nongkrong tuh, situ juga kalau nggak salah di situ juga ada. Aduh, dingin, permisa. Sejuk, aman. Duh, enakan iya ya sampah ya. Sayang sekali ya. Ini banyak sampah di sini. Buat para teman-teman, tolong ya jangan apa namanya ini nih
Jangan ngebahas. Buanglah sampah pada tempatnya gitu, agar dikondisikan ini kesejukan alamnya. Jadi melihatnya juga tidak apa ya, tidak enak gitu, tidak enak dipandang. Soalnya ini spot adem begini ya, sejuk gitu. Tapi ini sayangnya sampahnya dikondisikan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini tidak jauh ya, yang tempatnya yang tadi tuh, yang kebun teh itu. Oke, kita lanjut ke Cigintung, kampung mati itu, yang desa mati itu ya, yang terbawa longsor satu kampung. Tapi itu yang banyak apa ya namanya, yang banyak banyak rumah bangunannya, maksudnya yang kosong-kosong begitu. Nah, selamat datang ke Kabupaten Majalengka. Dari sini kita belok kanan. Masjid. Sayang sekali ya masjidnya. Yo. Ini ada kafe. Kafe ya, kafe, kafe, kedai kali ya. Nah. Malancur ya, imah euy. Karena
ngarung sih singkatannya bahulanya. Ah, ini alamat yang jelasnya. Nah, Balai Dusun Cigintung, Desa Cimuncang, Kabupaten Majalengka. Jadi ini teh dulunya desa ya, Pak ya? Iya, desa. Oh, desa ya. Siapa yang tahu ini? Soalnya siapa orang sini nih? Sana lagi. Oke, kita lanjut. Oh, kalau pagi-pagi mah adem ini. Oh, ada gunung, ada gunung. Muncruk itu gunung, ay. Itu ke mananya? Kampung Ciranca, Ciranca. Oh. Adem begini ya di sini ya. Ini saya sedang berada di Kampung Ciranca. Gak tahu Ciranca atau gak tahu Ciranca ya. Alhamdulillah, hirubillah, amin, nyampe. Oke, alhamdulillah sudah sampai ke tempat tujuan. Mohon maaf apabila videonya terpotong-potong ya. Malam lagi di perjalanan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya begitulah. Itulah tempat ya. Saya temukan yang sejuk-sejuk gitu ya, buat nongkrong-nongkrong gitu. Oke, tutup saja videonya sampai di sini. Apa lagi ya? Jangan lupa ikuti terus video saya. Ini mari lagi. Ya begitulah. Assalamualaikum.